I'm in a whip, so I got a zone. They tryna talk. Alright, welcome back to MSH Gear. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Hari ni kita kembali ke segmen kereta automotif. Okay, selalu kita upload pasal RC. Hari ni kita upload kembali ke kereta yang sebenar lah. Okay, apa yang ada depan korang ni adalah BMW F3320i. Ni adalah model Sportline. Dia bukan M-Sport. Kita akan buat review pasal kereta ni sebab banyak orang yang minat kereta ni sebab harga dia sekarang kalau you dah mampu milik boleh dapat kereta konti segmen C, range harga dalam 60 hingga 120 tengok pada spesifikasi dan enjin lah. Kereta ni memang garang. F30 ni memang kereta idaman ramai lah, so hari ni kita dapat peluang untuk review kereta ni. Ok, kita start dengan dia punya spek dulu, lepas tu kita akan explain lah dia punya detail one by one. F30 ni dah launch beberapa tahun yang lepas, selepas segmen E90 3 Series. Okay, E90 dia stop, dia ganti dengan F30 untuk 3 Series dan sekarang dah ada G20 of course. So F30 ni jadi dia jatuh harga dekat range yang mampu milik lah. Cuma maintenance nak tak nak dia akan berbeza lah compare dengan kereta-kereta baru pada harga yang sama. Harga yang sama macam ni 80 hingga 100 kau boleh dapat Honda City, Almera baru kan, yang turbo tu dan sebagainya. Tapi kalau korang sanggup untuk restore sikit atau ambil risiko, korang boleh dapat BMW F30. Orang kata German machine. Germany machine ni korang dapatlah feeling continental dia, kekedapan dia, stability dan sebagainya. Dia second hand tapi harga korang boleh dapat good value for money. Duit yang korang spend tu dapat maximum value. So tengok pada minat masing-masing dan juga budget lah. Sebab nak maintain dia tak sama dengan kereta Jepun atau yang bawah 100k, segmen B atau segmen A tak sama. Ni memang tinggi sikit. Ok, so kita akan cerita pasal spek dia daripada engine, lepas tu interior, dia punya fuel consumption, power dia dan sebagainya. Alright, untuk F30 ni dia ada fuel variant, macam korang nampak ni adalah Sportline, lepas tu ada dia ada M-Sport dan juga ada pelbagai spek lah sebenarnya. 316 lah, 318, 320, 328i, 330i, lepas tu ada 320d. Ada pelbagai model. Macam ni yang korang nampak ni adalah 320i. Dia adalah engine petrol 2.0 turbo dan digabungkan oleh gearbox 8 speed ZF transmission. Yang dah pakai BM ataupun yang tahu pasal gearbox BM, memang sedap lah ZF dia 8 speed. Dia shift almost, respon dia macam 2 clutch lah walaupun dia top converter. 320i, 328i dia share N20 punya engine, engine yang sama lah N20. Ok, lepas tu 330e ni adalah hybrid lah, menggunakan engine 2.0 turbo juga tapi dia assist dengan hybrid power dan dia gunakan engine B48, B48 yang mana korang boleh dapat engine tu dekat G20 model yang terkini. Ok, so yang N20 ni model sebelum B48 tapi 2.0 juga sama, turbo yang sama, cuma berbeza output dan consumption lain sikit lah. Ok, untuk engine N20 ni dia adalah 2.0cc macam yang saya beritahu. Ok, kalau korang tengok B48 dia lain sikit spek dia, korang tengok kawan engine pun dah tahu dah. Ok, so N20 ni bagi saya kuat powerful, cuma berbeza tuning dan dia punya CR pun beza lah dekat 328 dengan yang ni. Head block dia sama cuma CR dia lain, maybe dekat piston atau kawah dekat head, saya tak pasti. Tapi dia punya tuning pun lain. Sebab model ni 320i ni pakai engine N20 tapi dia menghasilkan 184 horsepower pada 5000 RPM dan 290 Nm pada 1350 RPM sampai ke 3000 ke 4000 tak silap. Horsepower dengan torque yang dihasilkan sangat mencukupi untuk tarik bodi yang 1.5 ton ni. Dia berat chassis dia tapi sangat mencukupi lah. Sekadar korang nak cruising, nak potong kereta ataupun high speed cruising dengan gearbox 8 speed tu memang selesa teruk. Kalau korang bawa 1.6 tu RPM tak sampai 3, memang relax. So minyak dia masih jimat walaupun korang cruising 1.4, 1.6, saya boleh jamin sebab kita dah try. Setakat ni dapat 430 km dekat meter, minyak belum kena half lagi. So ada lagi half. Okay, full tank dia 60 liter tapi kita isi lah 54 sebab ada baki sikit, so kita jalan half tank 400 lebih kilometer tak sampai half tank geng. So full tank kalau jalan highway rasa 900 tu dalam tangan, insyaAllah.
Tapi kalau korang nak jimat lebih daripada ni, boleh ambil 320D engine N47 diesel. Dia diesel tapi torque dia tinggi, 380 Nm. Horsepower dia lebih kurang je 180. Tapi full tank dia kalau long distance boleh dapat 1200 kilo, satu tank. Cuma behavior engine dia berbeza petrol dengan diesel. Diesel ni dia punya torque available dekat low RPM. Tapi kalau yang petrol ni, horsepower dia all the way lah dekat peak RPM, dekat RPM 5 ke atas. So dia ada revving dia dekat RPM yang tinggi. Kalau diesel ni dia santai sikit, RPM rendah je sebab tu minyak berjimat. RPM rendah dapat maksimum torque. So kalau korang nak kereta yang berkuasa sikit, boleh ambil 328 juga. RPM yang sama, dia tune dan dia punya configuration untuk compression ratio semua berbeza. So dia tak silap output dia dekat 240 HP, engine yang sama, N20 juga. So kalau korang minat pada model ni, tengoklah pada minat korang nak speed ke, korang nak comfort ke. Kalau korang nak handling yang padu, saya recommend ambil model M-Sport. Sebab untuk Sportline yang biasa ni, dia punya absorber sangat membuai dan tak berapa padat lah macam model-model lain. Kalau korang rasa nak kereta yang handling cun, corner tajam, ambil M-Sport. Sebab suspension dia semua dia tune untuk handling. Yang ni dia lebih kepada comfort. Dia tune untuk comfort. Satu lagi 330E. Yang tu pun menarik. Cuma dia adalah semi-hybrid. Maksudnya dia ada hybrid. Dia boleh run dekat engine dengan dia ada bateri dia. Tapi range dia rendah lah. Tak adalah sampai 100 km dapat guna bateri tu. Dan satu lagi yang hybrid tu disebabkan dia punya bateri punya tembakan space dekat belakang. So dia punya fuel tank pun kecil. Lepas tu bonnet punya space pun jadi kecil. Macam ni dia masih besar. Tak ada masalah. Okay, macam untuk kereta ni, pure petrol. Dia orang maximizekan dia punya boot space. Boot space dia besar. Lepas tu fuel tank pun dapat 60 liter. So dia tak ada kecil ke mana-mana. Untuk spek macam ni, 184 horsepower dengan 260 Nm, dengan kereta 1.5 tan, dia boleh memecut daripada 0 hingga 100 km/h dengan masa 7.2 saat. Itu belum lagi korang masuk mapping BM3 ke apa semua kan, boleh dapat insyaAllah 6 saat flat tu boleh dapat lah. Dia akan naik dalam 220-230 horsepower dan ke atas, tengok pada tuner korang. Consumption kat sini diorang claim pun dekat online dalam 5.8 liter per 100, ok, dalam 15 km/l kalau cruising. Tapi apa yang saya dapat, saya pandu daripada KL sampai ke selatan dalam 14 km. Tekan tu ada juga, santai pun ada, tapi average atas daripada hak laju kebangsaan lah. So memang minyak masih jimat walaupun saya bawa 1.4, 1.5, 1.6 dan kadang-kadang 1.10. So minyak tu half tank tu dapat 400 km dalam tangan. Kalau korang kaki santai, senang-senang 500 tu dapat half tank. Tak tahu orang lain macam mana. Dan yang benda ni tengok pada condition engine. Dan tengoklah kalau carbon build up semua dah tinggi, mungkin akan kuranglah figure yang saya beri tu. So top speed yang diorang claim pun 235 km/h. Tapi kita tak dalam cuba top speed dia. Tapi kalau korang dah remap apa semua, dia akan pergi lebih. Speed limiter korang boleh remove. Lepas tu horsepower akan naik, torque akan naik kalau dari map. Tengoklah buat stage 1 ke stage 2. Ada yang tukar hybrid turbo. Tu semua tengok pada masing-masing. Untuk dia punya wheelbase adalah 2810. 2810. Dan weight distribution dia 50-50. Memang superb. Sebab dia power deliver ke belakang. Rear wheel. So ZF 8 speed transmission ni dia memang transfer power ke belakang. Axle kat belakang. Depan dia fokus dekat steering rack saja. Handling dia berbeza daripada kereta biasa yang FWD, front wheel drive. Korang kena try. Kenapa orang kata BM handling padu. Kereta ni handling padu. Cuma dia punya high speed cornering dia bombuai sikit sebab suspension ni bukannya M-Sportnya. Ataupun korang boleh tukar juga spring dia tukar dengan Bilstein ke. Tengoklah apa yang korang nak tukar. Mungkin akan lebih sedap. Sekarang ni bagi saya atas 1.4 dia dah mula membuai sikit. Dia tak melekat macam model M-Sport dan kereta-kereta lain. Alright, untuk suspension pula, kereta ni menggunakan Mac Person Start untuk depan dan multi-link kat belakang. So memang comfort, tak ada membuang-buang ke apa, tak ada. Korang lalu kat speed bump ke atau jalan-jalan yang tak rata, memang cantik lah dia absorb. Hentakan semua dia absorb, superb saya boleh cakap. Rim depan belakang untuk Sportline dia guna 17 inci dan size dia depan belakang sama untuk tayar. Kalau model M-Sport atau 330i, dia gunakan tayar yang besar kat belakang. Tak silap saya depan 225, belakang 245 atau 255 sebab dia rear wheel drive. Tapi untuk model Sportline dia menggunakan saiz yang sama, depan belakang. Okay, tayar dia dia guna 225, 50, 17 untuk Sportline. Kalau M-Sport semua saya rasa dia guna 18, yang tu korang boleh double check. Okay, dia punya safety memang complete. Ada 6 airbag, front, side, front, rear curtain, driver and passenger.
ABS dan EBD dilengkapi, stabilizer control pun ada, immobilizer ada. Lepas tu child safety lock ada, seat belt 3 point ada 5. Lepas tu ISOFIX pun ada dekat seat belakang. So macam-macam lah safety features dia untuk BM. Korang tak perlu risau untuk safety features. BM memang bagi all out. Walaupun spek bawah ke spek atas tak ada masalah. Okay, untuk design dia, kalau korang nak handsome, boleh tukar bumper. Lepas tu lampu dia dah handsome dah, ada DRL. Kira kalau korang on tu memang lampu DRL tu menyala lah all the time. Side mirror ni hitam, ni saya tak sure owner tukar ke apa. Okay, extra info untuk korang, saya nak share daripada apa yang saya telah kaji. Okay, untuk engine N20 dengan B48 ada perbezaan sikit lah daripada common issue yang selalu owner hadapi. Kalau korang risau, N20 ni dia punya issue hanya adalah pada timing chain lah selalunya. Hose-hose cooler tu normal, apa-apa kereta pun sama. Korang rasa agak tua, tukar je lah dia punya hose-hose semua untuk kurangkan pening kepala. Dia punya hose intake ke, hose water cooling, apa semua-semua tukar je. Lepas tu untuk engine, korang boleh tukar awal sedikit daripada jarak perjalanan yang diberi oleh BMW. Korang tukarlah dia punya timing chain tu awal sikit. Macam ni pun mileage dah 143, tapi saya rasa owner tak pernah tukar timing chain. So dia punya bunyi agak kasar macam diesel. So dia memang kasar sikit macam diesel, tapi dia tak effect sangat dia punya performance. Tapi saya recommend tukarlah timing chain. Dan diorang akan adjust marking apa semua balik. Bunyi memang akan senyap balik. Tapi dalam cabin, NVH dia memang superb. Tak ada dengar bunyi, bunyi engine, bunyi angin semua tak ada. Memang senyap. So bagi saya, okay lah, win-win lah diorang punya ni. Sebab dah ada soundproofing yang padu. Okay, so kita buka belakang. Belakang dia boleh buka guna remote eh. Ni buka boot. Unlock, ni lock logo ni. So kita buka. Okay, boot dia sangat besar. Korang boleh tengok. Luas. Alright. And then kita masuk pada interior pula. Dia punya penutup minyak pun tekan je untuk buka. Ini pun dia recommend around 95 lah. Tapi kalau korang dah remap ke apa, ikut pada tuner. Recommend apa, don't tune untuk apa, ignition korang semua. Okay, dalam dia handsome, kemas. Okay, spotline, 320i. Meter dia masih pakai analog. Tapi saya personally prefer analog. Saya suka analog sebab dia senang nak monitor dan lebih tepat lah bagi saya lah. Tak sure orang lain. Okay, seat ni ada memory seat. Ni manual function 1, 2. Lepas tu ada atas bawah, boleh adjust depan, ni belakang. Ni boleh tak lah dia punya angle dia. Dia connect turun. Lepas tu yang ni untuk bahu belakang ni, tempat sandal ni adjust. Lepas tu ni untuk dia punya pinggang dia, boleh adjust. Yang ni untuk pinggang ni. So yang ni akan buka lah. Pegang korang punya tepi. So main corner dia tak buang sangat. Badan korang macam dipeluk. So benda ni best. Saya adjust ngang-ngang dengan saya, memang cornering sedap. Lepas tu ni lumbar support untuk depan. So untuk kaki yang gini, kaki panjang, jalan jauh, korang penat lah sebab dia support kita punya kaki sampai ke betis. Lepas tu lampu dia kat sini eh, controller dia. Ni off, ni auto, ni on lah. Okay, lepas tu ni dia punya control, lampu fog lamp apa semua. Ni keluar udara sebab bonet tak tutup lagi. Alright, so ni fuel indicator. Lepas tu speed dia, and then RPM, ni consumption, life consumption lah. Saya start dulu, tekan brake, saya start. Okay, ni meter, ni fuel consumption dia, ni ada temperature. Okay, so ni dalam dia. Untuk malam saya buka, ni lampu dah on. Landing merah ni saya tak sure, memang merah kata owner wrap sebab nampak kesan macam wrap sikit. Tapi spotlight rasanya merah lah sebab kereta ni diberitahu tahun 2015. Okay, iDrive dia tak perlu cakap apa, memang padulah untuk BM compare dengan kereta-kereta lain. Boleh control dari sini je. Okay, efficiency, vehicle status semua boleh check kat sini. Kau nak check lagu ke, nak check dia punya error apa semua, vehicle status boleh check kat sini. So dia akan check lah, dia akan beritahu flat tire monitor. Maksudnya tayar pancit ke apa dia akan baca. Dia ada TPMS built-in. Lepas tu boleh check confirm ni untuk lock. Lepas tu minyak hitam cukup ke tak. Tadi masa saya datang, dia kata 1 liter top up. Maksudnya kereta Conti ni normal, few thousand kilometer kena top up 1 liter. Tak kisahlah Volkswagen ke BM ke. Sebab dulu pun saya kerja kat Volkswagen, so benda ni normal. Top up je 1 liter teruskan perjalanan. Dia bagi tahu. Lagi bagus dia bagi tahu daripada kita tak tahu minyak korang, blok calar lah, apa asap putih. So bagi saya benda ni bagus.
Lepas tu boleh measure lah benda-benda lain, service required ke, check control. Check control so far yang keluar ada open ni, tak ada salah lah bonnet open ni. Washer fluid level low ni dia punya tank untuk air tu bocor, so memang dia akan keluar lah. Owner dah bagi tahu tak ada masalah. Okay, so ni lah air drive. Macam-macam ada, tekan back, tengok radio, BMW service, office, telefon, radio, multimedia, semua ada setting, semua boleh tukar. So apa yang korang nampak kat sini, mode ni, volume button ni, memory untuk radio. Lepas tu ada two zone climate control lah untuk left right. So macam penumpang boleh set 16.5, saya set 26.5 sebab kadang-kadang drive sejuk, so saya panaskan sikit lah 26 ke 28. Penumpang dia boleh set sejuk. Belakang pun ada. Handbrake masih dikekalkan, mungkin sebab RWD, so setengah orang perlukan ni untuk drift. Lepas tu ni parking ni, parking punya assist sensor lah, saya tekan ni dia akan tunjuk ni ada barang ke tak. Ada Eco Pro sampai Sport, Sport Plus, so saya tekan dia akan keluar kat sini lah. Okay, dia ada Eco Pro, Comfort, nampak, Sport, Sport Plus. Kalau Sport Plus dia akan off dynamic traction control. Traction control off, Sport Plus korang faham lah nak buat apa, drift ke apa, dia takkan pegang. Belakang tu dia buang sedap. So Sport ni just nice, cuma bila dekat drive dia akan tarik lama sikit, hold gear korang sikit lama. Kalau Comfort ni selesa untuk cruising, paling selesa, saya guna Comfort je selalu. Eco Pro ni underpower lah, dia akan lock korang punya throttle punya ni, endpoint pun beza. So Comfort ni paling selesa. Alright, okay, dia akan beritahu kat sini Comfort apa Sport dia pegang. Lepas tu ni lah dynamic driving kelas Sport Plus. Driving stabilization pun restricted, limited sikit. Okay, so apa yang saya cakap bunyi tadi kau boleh dengar, dengar. Bunyi yang kau dengar tu adalah bunyi timing chain. Tu tak ada masalah, just tukar awal sikit lah. Saya recommend 100k tukar je timing chain sebelum apa-apa berlaku, just in case preventive ni maintenance. Okay, selain daripada tu, lampu-lampu ni semua memang cantik. Dimming dia, dia tak ada berkelip terus, dia dimming. Ni pun sama, buka cover baru dia nyala. Okay, cantik. Okay, untuk F30, kalau korang tanya sempit ke luas kereta ni, okay, bagi saya, saya tinggi 182 cm. Bagi saya, saya ingat sempit sebab saya tengok seating dia semua kecil kan, tapi saya duduk memang ngam-ngam, memang luas. Dia mungkin tak lebar, tak macam F10, tapi dia punya panjang ke depan belakang tu luas. Kaki saya masih ada ruang, dan saya duduk belakang pun masih ada ruang banyak. So F30 ni untuk korang yang tinggi 180 tu, kalau berat korang bawah 90 kg, just nice, tak ada masalah. Kalau 100 kg ke atas, mungkin badan korang besar sikit, boleh consider F10. F10 pun ada spek yang sama, engine N20. Kalau korang nak B48 pun boleh, cuma harga dia atas 100 lebih lah untuk B48. Untuk N20 punya engine ni, harga dah banyak yang dah drop. Tapi tengok juga, kalau M-Sport macam 328, 320i yang baru, LCI, dia lebih mahal lah, dekat 100k juga. Macam ni 2015, saya tengok tadi kat Mudah pun dalam 90 hingga 105 harga dia untuk 2015. Apa-apa pun tengok pada condition kereta. Okay, saya buat review kereta ni, performance semua sebab saya sendiri bawa Lancer Sportback. Dan saya dah convert lah engine daripada 4B12 ke 4B11T dan 4-wheel dengan SST. So power dia around there lah, so senang saya nak buat comparison dengan kereta-kereta lain. Kalau compare, power ni kurang sikit tapi selesa untuk dibandu dekat highway, memang cukup. Saya ingatkan jauh sangat beza sebab dia 184 horsepower kan, tapi sangat mencukupi. Dia punya gearbox tu deliver power keluar, smooth habis. So unexpected lah dengan figure yang kita nampak tu, dia bagi lebih. Itu adalah BMW guys. Apa yang dia bagi on paper, orang ingat crank, naik-naik dyno, on wheel boleh dapat sama atau lebih. Itu adalah BMW punya bonus lah selalunya. Okay, satu lagi point yang saya lupa beritahu, kereta ni kau dengar ni, nampak dia ada auto start stop option. So benda ni agak annoying lah untuk geng-geng F30, korang akan faham lah benda tu. Start stop ni, kalau korang tengah bawa laju kat highway, tiba-tiba korang jalan jam, stop, brake, kaki kat brake, dia kat off engine. Bila off engine tu, aircon akan mula panas. Oh, benda tu macam annoying sikit sebenarnya. So korang boleh on off lah benda tu, dekat gear tu ada button dia, so korang disable je, so benda akan run macam biasa lah. Tapi kalau korang tak kisah pasal aircon, biarkan je pun tak ada masalah. So selain tu, tak ada komplain apa lah daripada saya untuk kereta ni. Consumption cantik, handling
kurang sebab suspension dia bukan sama dengan M-Sport, atau korang kena tukar spring. Lepas tu minyak jimat kau-kau, speed okey, just nice untuk dia punya figure yang dia beri. Bagi saya good value for money korang spend. Sangat good value, itu saja. Dia punya spare part tak perlu risaulah. Kalau manja pun cek-cek light naik pun, biasa speed sensor, ABS sensor, benda tu murah je. Masuk grup yang betul, korang akan dapat harga yang betul. Jangan salah kedai, so harga pun salah lah. Itu saja. Area-area lain korang tak risau, biasanya speed sensor, ABS sensor je. Benda lain korang boleh settle. Akhir sekali, saya nak bagi tahu kereta ni saya dapat daripada sahabat kita. Dia bagi kita sewa untuk review juga dan juga perjalanan. Daripada Hypercast Rental, nama dia Khairil, sahabat kita juga dalam grup Sportback. Dia buat sewa kereta. So kalau korang nak sewa kereta ni ataupun kereta-kereta lain yang lebih menarik seperti AMG GLA 45 dan kereta-kereta lain lah, F10 apa semua, macam-macam ada kat situ. Nanti saya letak link dekat description, korang boleh tengok apa yang korang nak sewa, harga boleh bincang, tak ada masalah. So kalau korang nak beli, boleh merasa dulu sewa, kalau ok baru boleh beli. Tak adalah beli terus tiba-tiba menyesal ke. So better sewa dulu untuk korang punya perjalanan, so korang boleh rasa puas hati, sedap, baru beli. So korang boleh contact Hypercast Rental dekat link di bawah. Alright, terima kasih kepada semua yang tonton, dan jangan lupa subscribe channel ni MSH Gear, dan like dan komen. Okay, jumpa lagi di next video guys, insyaAllah. Assalamualaikum. Oh, my God.